Tiga tentara Ukraina di sebuah wilayah peternakan dijatuhi roket Rusia. Roket jatuh tepat di bangunan tempat tentara Ukraina bernaung. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 12 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tiga perwira angkatan udara menetap di sebuah peternakan dan dengan keyakinan sulit terdeteksi Rusia. Namun, angkatan udara Rusia telah lama memperhatikan ketiga tentara tersebut dan membawa kejutan berupa serangan roket ke dalam kubuk mereka. Belum diketahui nasib dari ketiga tentara yang diklaim Rusia sukses diserang ini. Lokasi peternakan ini juga tidak dirincikan jelas. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.